Oi, sana Kompas TV Banjarmasin. Ba tamuan pulang nah lawan ulun ayai. Ba macam-macam gasan persiapan barangkat haji tahun ini mulai digawi. Salah satunya medical check up atau pemeriksaan kesehatan gasan jamaah calon haji di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin. Tercatat ada 271 jamaah calon haji ditambah 17 orang jamaah calon haji cadangan nang memeriksa kesehatan sampai disuntik vaksin meningitis. Ada 271 jamaah calon haji ditambahi 17 orang cadangan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bubuhannya sing haja datang, gasan melengkapi syarat kelengkapan keberangkatan ke Tanah Suci, wayah juli dihadap supaya menjamin kesehatan bubuhannya, mulai pengecekan daya tahan tubuh, sampai disuntik vaksin meningitis. Hasil riset pemeriksaan jamaah calon haji di Banjarmasin kebanyakan mengidap penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol, wan jua ispa. Dibukanya keberangkatan haji tahun 2022 ini jadi angin segar gasan bubuhan jamaah calon haji. Bubuhannya bersyukur benar karena sudah 2 tahun tak tunda akibat COVID-19. Diadakannya pemeriksaan kesehatan para keberangkatan haji ini, ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Muhammad Ramadan, berharap kawa menyamani dokter pendamping keberangkatan haji mengetahui riwayat penyakit mulai wahini. Nah, biasanya di kampung munnya musim haji rame juga musim basalamatan aja kena pulang.